selamat datang di pembukaan Biennale Jogja ke-13 tahun 2015 Indonesia bertemu Nigeria. Mengingatkan sekali lagi bahwa Biennale Jogja ke-13 Ekuator ketiga tahun ini diselenggarakan dengan fokus pada Nigeria sebagai negara mitra. Sejalan dengan visi Yayasan Bimali Jakarta melalui Biennale Ekuator yang menjadi upaya untuk menyusun dan membangun definisi yang baru tentang alternatif terhadap relasi relasi antar negara dalam kancah globalisasi secara umum yang menjadi sangat timpang dalam sejarah kolonialisme dan perang dingin. Kami sangat berbangga hati bekerja dalam platform Biennale Jogja kali ini karena bertepatan dengan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang peringatannya diselenggarakan di Bandung pada bulan April yang lalu. Dan semangat Konferensi Afrika Asia Afrika ini telah memberikan kami keinginan untuk secara khusus untuk melihat kembali relasi antara negara-negara di Asia dan Afrika, khususnya di Nigeria. Tetapi pada saat yang bersamaan kami coba melihat ke depan juga bagaimana relasi ini juga harus berkembang ke arah-arah baru sehingga kita semua dari generasi yang sekarang bisa menciptakan narasi-narasi baru di dunia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Raih Rosidi sebagai direktur artistik. Mengucapkan selamat juga kepada Woto Wibowo atau Wok Drog yang kita kenal sebagai Wok Drog dan juga Jud Anokwi. Selamat atas kerja keras dan ketekunan keberhasilan teman-teman semua untuk mengupayakan dan merealisasikan sehingga ide-ide yang ingin atau mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan tentang Biennale Jogja ke-13 ini berlangsung dengan sangat menarik dan penuh dinamika. Jadi para pengunjung dan publik yang datang mengakses pameran ini diharapkan partisipasinya tidak hanya menonton saja, karena tanpa partisipasi dari Anda-Anda semua, karya-karya ini tidak akan berhasil sama sekali. Itu saja, dan melalui karya-karya ini, saya bersama seniman-seniman yang ada di sini mengajak saudara-saudara semua untuk bereksperimen dengan perbedaan. Itu saja. Salam perbedaan. Ini untuk pidato tentang cinta. Pohon mangga dan barja datang lagi dan menatap di pelataran Taman Budaya. Pengumuman sekali lagi, itu juga untuk ibu-ibu RT 51 kelurahan warga Kampung Gampingan. Dan dengan hadirnya karya-karya yang saya percaya betul itu ide kreatif dari teman-teman seniman, maka betul sekali adanya bahwa tadi hacking konflik itu bisa melahirkan sesuatu yang positif. Ini sesuatu yang menurut saya kalau dari kacamata budaya, budaya itu bersifat borderless, lintas batas, lintas suku, lintas agama, tetapi kebersamaan itu yang menjadi penting. Sehingga yang menarik bahwa retasan konflik pun itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif.
Dan kebiasaan ini kalau bisa ditularkan, saya pikir tidak hanya bernuansa pada kesamaan, kesederajatan, tapi sekaligus juga perdamaian bisa diwujudkan dari ekspresi kesenian yang dimiliki.